Guys, jadi sekarang kita bakal masuk ke katakom. Itu kayak makam di bawah tanah gitu loh, banyak banget tengkorak-tengkorak. Dan gue sekarang lagi sama Tasha. Oke, nanti kita lihat yang ada di dalam ya. Bukan, karena emang gak ada image stabilization-nya aja. Kita udah ada di bawah. Tadi kayak kita turun belum kayak puluhan atau sampai 100 lebih tangga. Dan di sini kayak ada apa sih namanya, kayak cerita-cerita gitu nyala apa tentang historinya tentang makam ini, dan kita akan turun ke bawah lagi. Oke, Mino udah masuk. Jadi di katakom ini, katakomnya itu dibuat pada abad 18, dan untuk kerangka-kerangka yang ada di sini itu berasal dari abad 14, 15, dan 17 juga. Lalu asalnya dari mana? Dari pemakaman-pemakaman yang dulu ada di Paris, dan sempat dulu ada wabah penyakit yang jadinya terlalu banyak makam yang dibuat dan tidak ada tempat lagi. Pada akhirnya jadi dikumpulin di katakom ini. Artinya untuk saya kematian adalah sebuah kemenangan. Ini emang orang kayak gini nih kadang. Syak, testimoni apa Syak? Seru, bagus. Harus coba ya? Anjing lu kata dimakan. Oke, okay.